Ya oke bro, balik mana nang channel kita. Pokoke rokok wis goreng ngene kita, rokok ngene kita, we kabeh kita-kita koncone kita-kita kabeh. Good job. Oke bro. Kali ini buat teman-teman saya akan buat lirik berjalan contohnya di video karaoke itu biasanya ada ini ya, ada teksnya yang berjalan dengan warna. Oke bro, langsung aja kita lihat videonya ya. Oke sahabat kita, ini langsung aja kita cari aplikasinya ya, aplikasi KineMaster yang sudah saya siapkan. Ini saya menggunakan KineMaster Mood by Satria ID. Nah di sini aplikasi ini saya dapat downloadnya di Google, nanti teman-teman bisa downloadnya. Nah kalau sudah mempunyai aplikasi KineMaster, langsung saja klik icon plus, kemudian pilih aspek rasio 16:9. Nah kalau sudah masuk, nanti teman-teman bisa langsung klik media, selanjutnya pilih foto atau video yang mau diisi lirik lagu. Nah di sini saya menggunakan foto aja ya, ini saya pilih yang atas. Nah ini teman-teman bisa sesuka hatinya untuk pilih mana foto atau videonya, kemudian centang. Nah di sini coba kita play. Nah jadi play di sini gambarnya bergerak. Nah di sini supaya gambarnya ini tidak bergerak, kita bisa klik icon gambar, kemudian pilih icon yang atas tengah ini yang ada tanda panahnya, ini pan and zoom, kemudian bisa geser dulu ini di bagian gambarnya seperti ini. Nah kalau sudah, nanti klik icon sama dengan ya, posisi awal sudah diatur, samakan posisi akhirnya seperti yang awal dengan cara klik icon sama dengan seperti ini. Nah kalau sudah diklik, kemudian klik centang. Nah coba kita play. Nah di sini gambar sudah nggak bergerak ya, sudah nggak bergerak lagi. Nah selanjutnya teman-teman bisa memperpanjang durasi, karena di sini durasinya hanya 6 detik. Nah kita panjangkan menjadi kurang lebih 10 detik. Nah 10 detik, selanjutnya pilih centang. Oke, untuk kalau sudah diperpanjang durasinya, kemudian teman-teman bisa klik audio untuk mengisi lagunya, lagu apa yang mau dimasukkan dalam fotonya ini atau gambar. Nah ini saya menggunakan lagu ini aja, lagunya Denny Caknan, Sugeng Dalu, yang ini sudah saya download yang cover ya. Ini kemudian kalau sudah klik icon tambah, kemudian centang, kita coba play dulu. Nah di sini masih intro. Nah teman-teman bisa cari lagunya, udah mulai masuk lagunya di bagian mana untuk memasukkan liriknya, kita klik icon di lagunya seperti ini, kemudian kita potong dulu. Kita potong dulu ya. Kita pangkas, kemudian kita pangkas kiri, pangkas ke kiri playhead nih yang paling atas. Kita klik, kemudian sudah klik di icon lagunya, kemudian tarik ke sebelah kiri. Kemudian kita coba play dulu. Kurang lebih segini mulai lagu yang saya mau masukkan, kemudian kita ini ya klik dulu icon lagunya, kita pangkas lagi. Nah kemudian kita klik iconnya, kita tahan, kita geser ke kiri, coba kita play dulu. Nah kalau sudah seperti ini, langsung klik bagian lapisan, kemudian masukkan ini, kita klik teks, kemudian masukkan teksnya. Nah, teman-teman sudah mengetahui liriknya, bisa memasukkan teksnya. Bentar, ati sing yen tau ngelarani ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya liriknya.
kemudian kita klik pilih. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa menggeser icon ininya, liriknya, kemudian bisa diperbesar yang tanda panah. Kita bisa tarik seperti ini, kita paskan dulu sesuai mau ditaruh di mana nanti liriknya, kemudian pilih icon ini ya, font. Kita rubah dulu fontnya supaya menarik, kita menggunakan Roboto Medium Italic, kemudian kita centang. Nah, selanjutnya pilih icon yang titik tiga sebelah kiri, kita duplikat dulu. Nah, setelah duplikat kita klik icon lagu yang atas ya ini ya. Nah, kalau seperti ini kita ganti warna dulu, kita menggunakan warna hijau dan centang. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita geser dulu ya, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini warnanya kan udah berubah warna hijau. Nah, ini masuknya di belakangnya yang putih. Nah, kalau di belakangnya yang putih seperti ini, jadi teman-teman yang warna hijau tadi dapat dirubah jadi warna putih dulu. Nah, kita ganti klik yang bawah. Nah, seperti ini, kita klik yang bawah, kemudian kita ganti warnanya menjadi hijau, kita centang. Nah, kalau warnanya sudah berganti hijau seperti ini, kemudian pilih animasi masuk. Setelah animasi masuk, kita pilih animasi masuknya ini menggunakan huruf demi huruf. Nah, ini ada durasinya, kita menggunakan durasi 2 detik. Kemudian pilih centang. Selanjutnya kita klik lagi tadi yang icon lagu atau liriknya yang bawah, bagian bawah. Pilih ini icon tulisan pilihan teks. Pilih baris kiri, kemudian centang. Nah, kalau sudah teman-teman bisa coba play. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau durasinya terlalu cepat, bisa kita ini tadi animasi masuknya kita atur lagi untuk masuk jalan atau geraknya dari lirik berubah warnanya, bisa diatur di sini ya. Ini untuk mengatur durasi atau kecepatannya mulai masuknya. Nah, saya atur seperti ini aja ya, kurang lebih. Nah, kemudian kita play. Kalau terlalu lambat bisa dirubah lagi dengan centang. Kalau kurang lambat juga bisa diatur ulang. Nah, kita bisa nanti variasi ya, kita bisa perlambat lagi. Oke, Gus. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian nanti bisa selanjutnya mau diisi teksnya. Ini contoh saja, tutorial saja cara-caranya. Nah, ini saya potong. Kemudian saya coba play dulu. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Kemudian selanjutnya kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik icon bagikan. Kemudian, nah, di sini ada kualitas ya untuk resolusinya. Di sini udah ada di bawaan aplikasi KenMaster-nya. Di sini ini untuk mengatur ukuran atau laju bitnya. Nah, di sini saya pilih yang tertinggi agar kualitasnya juga bagus. Kemudian klik ekspor. Kemudian kita tunggu mengekspor proyek. Oke, nah, teman-teman kalau sudah terekspor, teman-teman bisa bagikan atau bisa menyimpan ke galeri dengan klik icon play ini, kemudian salin.
bisa disalin ke, terserah nanti di handphonenya mau disalin langsung ke folder, atau kalau folder salin ke memori internal atau eksternal. Oke, jadi cukup sekian dulu ya teman-teman, tutorial untuk membuat lirik berjalan atau membuat lirik karaoke ya. Ya, oke bro, jadi itu tadi ya tutorial cara pembuatan teks atau lirik berjalan. Di situ dapat diisi warna seperti itu tadi caranya, kurang lebih itu tadi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen di bawah, di kolom komentar, dan juga share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe dulu di channel kita channel, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar nanti teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kita channel. Oke bro, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat video kali ini.